Aduh, panas ya hari ini. Aduh, bosan nggak pulang macam gini ya. Ah, bulan puasa kayak gini, harusnya rame-rame, ngumpul-ngumpul. Ini kok pada pulang kampung. Bosan, ngapain lah enaknya ya. Pun mama lah. Nomor mama berapa ya? Ah, ini nomor mama. Kamu udah ketemu mama, telepon mama dengan suara mama. Assalamualaikum, mamaku tercinta. Waalaikumsalam. Mama, macam mana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Patur, gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Iya, ya, Patur sehat-sehat baik kok di sini, sehat-sehat. Iya. Ah, gini, Mak. Di sini kan aku kawan kosan kan sudah pada pulang. Aku di sini sendirian mah sepi, tidak ada kawan. Jadi aku mau balik kampung be, boleh lah gak? Boleh lah mak. Ya boleh lah nak, kan lebaran juga sudah dekat. Lagian kasihan Patur di kosan dewean kan gak ada kawan kan? Mak, sedihnya lah, belum puasa, tidak ada kawan. Ah iya. Jadi mungkin kira-kira jam sorean lah, agak sore aku balik ke kampung. Oh iya, nanti kabarin gue sama mama kalau nak balik ya. Nanti kalau aku lah balik, aku kabarin mama. Iya, Mak. Iya. Oke, Mama. Sehat-sehat ya di sana, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jam 12, masih ada sekitar 2 jam lagi. Ah, kalau gitu aku siap-siap dulu lah, mau packing barang dan lain-lain biar aku bisa cepat pulang ke rumah. Wih, sudah jam segitu, gak terasa nih kan. Daripada aku balik kampung dewean, mending aku ngajak kawan aku ya. Telepon Bella gitu loh. Telepon Bella. Udah hadir mau. Wah, tak kawan aku nih. Halo, assalamualaikum bro. Ah, waalaikumsalam bro. Apa tuh itu nih? Ah, lagi di mana bro? Awak nih lagi di kosan lah bro. Oh, lagi di kosan. Bro, aku nih jam sorean nih, agak sore nih. Bentar lagi mau balik kampung nih, bro. Nah, kebetulan kan kampung kita dekat. Ayolah kita balik serempak, bro. Wah, kalau saya tak bisa balik lah, bro. Kan sekarangnya lagi-lagi musim-musim virus, bro. Virus apa pula? Kok baru tahu aku? Nah, masa kau tak tahu, bro? Virus yang selama ini sudah menggemparkan dunia nih bro. Astagfirullahaladzim. Aku tuh tahu virus tuh ada, cuman gak tahu kalau virus tuh bakal luar biasa seperti yang kau bilang nih bro. Nah, virus itu bro bahaya bro. Soal gitu tuh kalau kena tuh gak ada gejala-gejalanya bro. Jadi gitu nih nampak sehat, tapi gak tahu gitu nih bisa-bisa terpapar juga bro. Oh, jadi karena virus itu sangat mematikan, jadi aku gak boleh balik kampung bro. Emang masalahnya dengan balik kampung itu apa bro? Nah, ya masalah lah jelas bro.
agak kan siapa tahu kau balik kampung kau buat virus dari kota Jambi kan. Nah, kan kau ke kampung buat virus balik. Nanti kau bisa menularkan kepada keluarga kau, bro. Iya. Waduh, berarti sangat mematikan yang virus nih. Oke lah, bro. Makasih nyan informasinya, bro. Aku udah tahu nian, bro. Udah tahu nian kalau sampai segini nian bakal kayak ini. Nah, iyalah, bro. Kalau gitu aku kasih tahu mak aku dulu lah, bro. Kalau aku udah jadi balik kampung, bro. Oke, bro. Assalamualaikum. Aku bisa tahu kalau ada virus kayak gini. Duh, aku udah siap-siap, udah halin tau mama. Kalau gitu ngasih tau mama lah. Duh, mak, angkat kalau udah, mak. Oke. Halo, Mak. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Mak, Patur mau ngasih tahu sesuatu nih, Mak. Kayaknya Patur gak jadi balik kampung, Mak. Ngapa nih? Kok bisa tiba-tiba gak jadi? Gini, Mak. Patur juga baru tahu informasinya, Mak. Ini di daerah kita, daerah Patur nih, di Jambi nih. Ada virus corona itu sudah tersebar luas, Mak. Jadi bahaya, Mak. Virus itu takutnya Patur nih terpapar juga virus, Mak. Sehingga Patur membawa virus itu ke kampung kita, Mak. Jadi takut gitu. Nah, Patur bisa bahaya kan kalau Mama dan lain-lain juga terpapar gitu, Mak. Iya. Jadi jadi baliklah Patur nih, ya. Yalah, Mak, kayak mana lah, Mak. Mau dak mau lah dak balik, soalnya harus ikuti anjuran pemerintah juga, Mak. Dosa pergi kemana-mana dulu, dosa balik kampung, harus di rumah baik. Mau dak mau lah Patur dulu di sini dulu, Mak. Tak apa-apa kan, Mak? Oh, ya udahlah kalau iya. Jadi kalau gitu doakan baik lah, Mak, keadaan kami di sini baik-baik aja, Mak. Amin, ya semoga semuanya terlindungi, Nak. Iya, Mak. Kalau gitu assalamualaikum, Mak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku harus tetap semangat demi orang tua aku di kampung. Semoga wabah ini segera berakhir dan juga dapat bisa berkumpul bersama-sama kembali. Amin. Halo teman-teman, itulah hasil video singkat ilustrasi dari kelompok kami. Bahwasannya, kesimpulan ini menceritakan tentang bahayanya mudik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah teman-teman, pentingnya kita tinggal di rumah pada bahaya saat ini ternyata telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-ta'una ayatul rajrab talallah azza wa jalla bihi nasa min ibadih, fa'iza sami'atum bihi falatadkhulu alaihi, wa'iza waqa'a bi ardi wa antum biha falatafirru min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'un, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari padanya. Nah teman-teman, hadis ini menceritakan kondisi
kondisi kehidupan kita pada saat ini, yaitu wabah penyakit COVID-19 yang membahayakan bagi masyarakat. Jadi teman-teman, kita harus mengikuti aturan dan anjuran pemerintah dan jangan membangkang, yang mana kita dilarang mudik bukan berarti tidak dibolehkan, tetapi hal ini untuk kebaikan dari diri kita sendiri maupun hidup orang banyak. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video YouTube kami.